agar juga supaya kelihatan agak seger gitu ya. Karena pensil alisnya itu hilang, nggak tahu kemana, ya udah alis mata ini nggak pakai alis, nggak pakai pensil alis karena mah hilang. Udah ini aja seadanya. Yang penting kelihatan enak di kamera ya. Tuh, bukan ganjen ya, tapi kan perlu kan bilang. Oke, ready untuk on air. Supaya saya nggak keluar dari topik, saya harus punya catatan dikit ya. Oke, saya itu kan pemula ya, sama seperti para teman-teman di sini. Semuanya yang pemula seperti saya kan masih kecil ya. Subscribe-nya itu kan sekitar 70 sekian. Jadi di bawah 100 ya. Itu mau berbagi sharing aja ya, berburu subscriber itu ya. Saya ceritain ya pengalaman saya itu ya. Itu kayak kita tuh berburu suami gitu loh. Waduh, pontang-panting carinya itu. Dari channel yang satu ke channel lain, nonton 3 video full durasi, kayak gitu-gitu ya. Kadang apa, kejar-kejar sama kuota itu, karena saya kan pakai kuota, bukan pakai apa WiFi gitu kan. Jadi ya gitu suka dukanya. Tapi senang juga ya kalau udah masuk subscribe-nya itu, senang banget. Kemudian kadang-kadang pengalaman saya ya, ketika kita subscribe channel yang besar itu, channel besar itu kan sudah monetisasi sekitar 2.000, 1.000 ke atas itu. Kadang nggak ada kembalinya ke kita, udah subscribe tapi mereka nggak subscribe kita, ya udah nggak apa-apa, lupain aja, nggak perlu kita pikir rumit-rumit. Kenapa? Kalau kita terlalu stuck mikirin satu itu, ya kan, aduh kenapa sih nggak di subscribe padahal saya sudah loh. Nggak ada pemaksaan kan, semua itu kerelaan hati. Jadi kalau kita memberikan subscribe, kita ibaratnya amal deh gitu ya, dia semakin bertambah. Kita masih belum, gak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang lain atau channel-channel yang lain yang lebih care ke kita. Yang penting kita tuh care duluan, memberikan dulu, memberikan subscribe kita dengan senang hati, dengan suka hati, menonton mereka full durasi dengan senang hati. Mereka nanti akan naik terus, moga-moga kita akan ikut naik juga gitu ya. Nah, tadi yang saya katakan, bisakah kita maksa para subscriber itu untuk memberikan, itu nggak bisa memang, nggak mungkin. Karena semua itu kembali ke nurani kita. Karena kalau kita tuh merasa bahwa saya loh berada di posisi itu pernah, dari ketika kita membuat konten, dari kita yang belum sama sekali nol ya, nggak tahu gimana ya supaya subscribe naik. Sementara kita kadang ini minta ke saudara, ke teman, itu responnya itu loh, walaupun di grup yang SMP, SMA itu loh, kadang-kadang gak ada respon loh. Mungkin karena mereka beranggapan, aduh channelmu tuh apa yang bisa dilihat, aduh channelmu tuh loh gak bagus. Walaupun permintaan kita tuh sama teman tuh pengen banget disupport ya, itu bisa mematahkan semangat kita loh itu. Tapi kalau untuk saya pribadi, semakin kamu menekan saya akan semakin bangkit. Itu poin dari apa ya, kalau orang bilang itu, saya itu gila banget pokoknya kalau bekerja. Semakin kamu menekan saya akan semakin menunjukkan bahwa itu saya bisa. Saya akan melakukan apapun untuk saya bisa. Itu aku. Semakin ditekan, saya semakin naik. Tapi ada batasnya juga. Kalau merasa bahwa saya enggak bisa, ya udah berhenti. Seperti halnya nanti ini apa? YouTube ini ya, kalau memang Tuhan mengizinkan saya sampai 1.000 subscriber,
monetisasi, terus mendapatkan uang, ya saya puji Tuhan sekali, alhamdulillah ya kan. Tapi kalau emang bukan Tuhan kasih, ya saya nggak bisa apa-apa ya. Nanti saya itu fightingnya saya berjuang. Saya nggak peduli beranggapan bahwa teman-teman saya misalnya, mungkin saya nggak tahu, asumsi saya mungkin ya, penilaian saya, ngapain sih Sandra bikin konten, kontennya nggak bagus-bagus amat, nggak perlu saya bikin sih, nggak penting tuh saya. Karena tujuan saya ini, saya punya tujuan. Entah saya buka kontekan. Saya bikin konten ini karena saya punya tujuan. Oh iya, saya cutting sedikit ya, saya cut sedikit. Saya mau kasih salam buat si Ibu Made. Ibu Made itu di sekitar Serayu, Serayu Bengasolo, Kota Malang. Sama Bu Mbah, Mbah itu Mbah juga yang punya kos-kosan di Serayu juga. Sales ya, sama Ibu yang tukang pijat di Jalan Lahor, tempat dimana saya pernah kontrak di situ, Lahor Gang 2, Gang 1 kalau nggak 2, lupa saya. Kemudian di sebelah bawah lagi ada toko, itu saya pernah